Halo guys, kembali lagi di Badala Gaming. Oke ya, kali ini saya akan bermain Drone Force Zombie Strike. Tapi ini masih beta ya, beta test. Cuma di Play Store sudah tidak ada. Jadi saya downloadnya di tap-tap. Nanti linknya saya taruh di deskripsi aja ya. Jadi kalau kalian yang pengen main ini, ya silahkan download aja di deskripsi. Kalau udah punya aplikasi tap-tap ya kalian cari aja Drone Zombie Strike 4 ini ya. Ini sebetulnya di developernya ya. Pengembangnya ini sering mengeluarkan game-game jenis ini ya, apa drone-drone gini ya. Nanti kalau ini ya coba saya mainkan ya. Oke, kita langsung aja ya, langsung mulai ya. Oke, drag to aim. Oke, kita arahkan ya. Pas game musuhnya. Wuh, bisa overhead ya. Oh, merah overhead. Oke. Jadi ini dari pengembangnya ini ya, itu sudah mengeluarkan beberapa jenis game drone seperti ini. Ini seputar zombie ya. Kita pakai drone nih ceritanya, bukan pesawat tapi drone. Oke, overhead. Oke, kita harus membunuh 6 zombie. Oh, dikasih waktu juga ya. Oke, sip. Misi pertama sudah selesai. Mission complete. Oke, dapat XP sama uang. Oke, level up. Udah langsung level up aja ya, level 2 uang lagi. Oh, setiap level up juga dapat uang. Oke, one zombie attack. Kita harus ke misi selanjutnya. Good neutron cannon. Oke, kita bisa dapat lagi setelah misi selanjutnya ya. Drone 1. Oke, sektor 1. Oke, kita mulai langsung aja ya. Masih tutorial nih kelihatannya. Kita harus menyerang musuh 7 zombie. Oke, tap hold, arahkan kamera. Oke, kameranya bisa diarahkan. Kalau musuhnya nggak kelihatan ya, kita suruh mengarahkan kameranya. Duduk guys, lari-lari zombie-nya. Bentar, masih bingung. Masih bingung. Wah, nggak kerak-kerak ya. Bentar, arahkan kameranya. Oke. Masih belum terbiasa ya. Ya, gampang, kita tinggal nembak-nembakin zombie aja. Oh, ada 7. Oh, overhead. Overhead. Eits, mau kabur kemana kamu? Gampang-gampang susah ya. Oke. Gak kena-kena. Oke, selesai ya. Scene complete. Oke. XP-nya kecil banget ya. Banyak. Oke, langsung lanjut lagi berarti ini ke misi 3 ya. Oke, kita harus melindungi yang selamat ya. Badala cepat buat larinya. Mati kah? Ah, ini banyak banget nih zombie ya. Harus menyelamatkan yang di sana ya. Jangan sampai diserang zombie. Malah overheat. Ini. Jangan sampai diserang nih. Enggak kena-kena. Ah, mantap, dapat combo 2 ya. Larinya cepat banget. Oke, jangan overheat. Untung. Ternyata bisa nembak juga ya. Oke, selesai.
kita selesaikan seperti biasa ya, game-game ini kita selesaikan 5 misi aja. Next, oke. Okay. 5 mission 25 sudah goal complete. Oke, okay, kita udah dapat goal kalau pakai ini ya. Misi ya, misi apa? Living Hell. Oh, tapi nggak kuat ya. Kita harus upgrade dulu. Oke, okay, berarti memang ya setiap naik level musuhnya semakin kuat dan kita harus upgrade. Nah kan goal ya. Oke. Okay. Ini seperti misi set quest mungkin ya. Sampingannya. Utamanya ada 14. Ini ada 6. Oke. Okay. Kita harus mengamankan jalannya ya. Nah ini ya, mau ke sana, kita harus salahkan zombie-zombinya. Oke, okay. Mati. Banyak juga ini, kalau semakin mendekat larinya semakin cepat ya zombinya. Alah, cepet banget operit. Nah ya kan, badalah. Susah banget. It's mau operit. Nah oke, okay. Orang ya bisa nembak sendiri. Oke, okay. Banyak banget. Gak mati-mati. Oke, okay, oke. Okay. Eh, malah overheat. Ayo, ayo, jangan lari dulu. Eh, malah lari. Eits. Ayo kita selamatkan dulu. Oh, kurang dua. Ah, mau overheat. Overheat. Tung, dia masih bisa nembak-nembak sendiri. Oke, mantap. Oke, kita tungguin di sini aja ya zombinya. Keluar tembak. Oke, sip. Ah, selamat kok. Mantap. Oh, zombinya di belakang. Tapi sudah selamat. Mantap. Oke. Misi terselesaikan. Kita lanjut. Oke. Okay. Lagi nih, nggak ada tutorial lagi. Oke. Okay. Oh, levelnya naik. Apa ya kalau level naik? Drop build atas net kill just later on passingnya use discover. Oke, okay. Nah ini, oh kita ganti, bisa ganti nama ya, kita ganti aja nih. Seperti ya, biasa ya, badalah ya, badalah cilupa ya. Oke, okay. Nah dapat reward segmore ya. Oke, okay, kita bisa melihat reward dari sini ya, nanti aja lah. Jadi setiap kita menyelesaikan misi ya. You can clear sector 1, complete all the living mission. New sector. Oke, okay. Kita harus menyelesaikan semua ya. Baru nanti kita bisa ke sektor selanjutnya. Sektor apa namanya? Sektor 2 ya. Nah, ini kita selesaikan dulu ya. Misi utamanya. Ada 5 ya. Oke, okay, kita upgrade dulu bisa ya. Oke, okay, kita upgrade. Mantap. Misi semakin naik, musuhnya semakin kuat dan kita harus upgrade senjata seperti ini. Ini nunggu ya, nunggu kita ke sektor 23, sektor selanjutnya baru bisa unlock patron yang baru. Yang lainnya masih belum anu ya, belum semua terbuka ya, nunggu updatean berarti. Oke, selanjutnya ini kita ke sini. Oke, okay. Ini offline ya. Ini saya mainnya tanpa online, biasanya banyak iklannya nih. Zombie, oh ada di dua arah. Kita harus menyelamatkan. Waduh.
offline ini ya, jadi nggak ada iklan. Nggak tahu nanti kalau sudah rilis ya. Nah, ini masih beta test dulu nih. Rilis mungkin ada banyak iklannya. Nah, kita tonton. Mana nih? Oke. 9. Oke. Kurang 4. Tumben nih gampang. Oke, dua lagi. Oh, di sini. Ah, mantap. Ah. Oke, sip. Selamat. Oke, kita selesaikan satu misi lagi. Misi 5. Oke. Wah. Tuang. Kurang uangnya. Oke, kita ke level 5 nih ya. Rapid kill and com sering berkitar. Oke, kita harus nembak sampai combo 5 kali ya. Atau mati ya. Tapi harus cepat. Walah ini kita musuhnya sama apa namanya? Overhead ya. Kita harus bikin combo. Melihat musuh yang tersembunyi kita harus tap gitu. Oke, udah dua. Aduh, overhit. Nah, ya kan. Aduh, gagal combo lagi. Di reset dong. Oke, di reset punya. Oke, musuhnya overhit misalnya. Tembakan kita ya overhit. Oke, combo 4. Sekali lagi waktunya mau habis, langsung kita shot. Oke, combo ya agak susah. Superhit. Top panas ya mesinnya, tembakannya. Oke, udah sampai level 5 ya, misi 5. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Biasanya seperti ini ya, nanti kita harus dituntut untuk upgrade. Nah, biasanya kita harus apa namanya, uangnya biasanya untuk upgrade. Jadi kalian harus mengulang-ulang misi sebelumnya untuk mendapatkan uang. Ini belum dibuka ya, harus tunggu dulu. Oke, guys, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe. Sampai ketemu di next video. Salam buat dalam.